Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syafika Sulaiman. Okey, hari ini saya nak tunjukkan kepada semua cara-cara nak masak soto ayam dan juga pergedil menggunakan gadget-gadget daripada Amway. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Kita ada kentang yang sudah digoreng. Lepas tu ada bawang goreng, bawang merah yang digoreng. Ini ada daun sup. Ini cili besar, lada besar, lada sulah yang telah ditumbuk. Okey, yang ini adalah garam. Okey. Okey, kita nak buat bergedil ni dengan menggunakan Philips food processor. Okey. So, untuk mengisar bahan-bahan semua ni, kita menggunakan mata cincang. Okay, so senang sangat-sangat. Kita hanya masukkan semua bahan ke dalam food processor. Okay, kita masukkan semua. Okey, saya gunakan kentang yang telah digoreng sebab rasa dia akan jadi lebih manis dan senang kita nak gumpal. Ada satu lagi cara, kita gunakan kentang yang direbus. Tapi atas orang lah, ada orang suka kentang yang rebus, ada orang suka kentang yang goreng. Okey. So kemudian kita masukkan bawang goreng. Lepas tu kita punya daun sup. Yang ini lada besar. Lepas tu kita perasakan dengan lada sulah. Dan sedikit garam. Okey, sekarang kita nak mula kisar. So kita tutup. Okey, kita rapatkan penutup ke sini. And then hidupkan suis. Kita on. Okey. So kita boleh teruskan mengisar. Kita boleh guna sampai speed 9 hingga 12. Okey. Okey, dah siap dah kita punya bergedil. Kita tengok. Wah, halus kan? Okey, so kita dah boleh mula gumpal-gumpal. Kita dah boleh terus gumpal dan buat bentuk bulat-bulat. Bulat-bulat lepi. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan. Okey, tadi kita dah siapkan bergedil. So sekarang ni kita nak buat kuah soto pula. Okey, jom tengok bahan-bahannya. Adalah bahan-bahannya. Bahan yang saya kisar, bawang merah 8 biji, bawang putih 4 biji, halia 1 inci dan juga kunyit hidup 1 inci. Okey. Selain itu kita ada serai, kita ketuk.
Ini lengkuas yang saya dah tumbuk, saya dah ketuk. Yang ini adalah 4 sekawan. Kayu manis, bunga lawang, bunga cengkih dan juga buah pelaga. Okey, yang ini paste soto. Okey, kalau tak jumpa paste soto ni, kita boleh gantikan dengan adunan rempah sup dan juga rempah kurma. Kita adunkan dia sampai sebati. Okey. Sedikit garam. Okey. Ayam jangan lupa. Ha. Okey. So kita boleh start. Okey, so kita nak masak dalam pressure cooker Noxa. Okey. So untuk step ni kita akan menumis dulu bahan. Kita guna mode stir fry. Okey, suhu 160. Okey. Dia akan auto on lah. Kita tunggu minyak ni, kita tunggu panas, barulah kita masukkan minyak. Okey, kita masukkan minyak. Okey, kita isikan minyak. Okey, kita masukkan dulu rempah 4 sekawan. Okay, kemudian kita masukkan bahan yang telah kita kisar tadi. Dan masukkan kita punya halia dan juga lengkuas. Okay, biarkan kita punya bahan ni dia dimasak sehingga naik minyak. Okay. Wanginya. Okay, ni kita punya bahan ni, kita tunggu dia sampai kering sikit. Lepas tu baru kita masukkan rempah soto tadi. Okay, kita masukkan rempah soto. Lepas tu ambil air. Okay, kemudian kita masukkan ayam. Tambahkan sedikit air lagi, ikut banyak mana kuah yang kita nak. Okey, kemudian kita perasakan dengan garam. Okey, kita tekan cancel. Okey, kita nak masakkan ayam ni kan, so kita kena guna function pressure. So kita tutup periuk. Okey, unlock pada tanda align. Lepas tu kita tarik. Kemudian kita halakan tombol ke pressure. Lepas tu kita tekan function soup 10 minit. Okey, dia akan auto on. Okey. Okey, kita punya kuah soto dah masak. Okey, kita tekan dulu cancel. Okey. Lepas tu kita lepaskan wok. Okey, lepaskan wok, hala ke steam. Okey, kita dah lepaskan wok, so kita boleh buka. Okey, tolak saja periuk ni dan kita angkat. Oh, okey. Okey, sekarang kuah soto kita dah masak. So kita nak asingkan dulu isi ayam. Nanti kita nak cari-carikan. Okey. Sekarang ni saya nak masak nasi impit pula. So kita hanya tukarkan inner pot. Kita angkat saja inner pot ni dan kita tukar.
Okey. Okey, kita masukkan inner pot baru. Dan kita dah isikan 4 biji nasi impit yang saiz besar. Okey, so kita tutup periuk. Bagi wap dia keluar sikit kan. Lepas tu kita okey, pusing, then tombol mesti hala ke pressure. Okey, lepas tu kita tekan kita pilih mid. Saya nak buat dia 40 minit. Okey. Okey, dah masak dah. Kita guna nasi impit. Kita cancel. Lepas tu kita lepaskan wap.